Hi, Natasan. See you again in Abhinay channel by the program of the combination Boss English grammar and pronunciation together. Natasan, I always educate your English grammar and pronunciation to get more and more excellent. So just watch our unique channel and don't forget to give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much, Madison. Madison, today we discuss about the level 80, the past perfect. Okay, atasan warga net dimanapun berada, salam berbahagia. Kali ini saya akan membahas level 18, ya. Jadi the past perfect. The past perfect. Narasen, warganya sekalian. Jadi sebelum-sebelumnya saya sudah membahas itu present perfect, ya. Nah, present perfect. Ada sekarang level 18, the past perfect. Nah, saya kasih gambaran sedikit lagi, ya, kepada warganet sekalian, ya, bahwa di sini, ya, yang namanya the simple, ya, the simple, ya, the simple, baik itu present simple atau past simple, ya, atau present perfect simple atau past perfect simple. Nah, ini semua berhubungan dengan state, seperti saya bilang, ya. State jadi berupa pernyataan. Jadi sesuatu yang sudah selesai. Jadi sesuatu yang sudah selesai pada saat itu. Nah, tempo hari saya sudah terangkan bahwa present, ya, present simple itu kan sesuatu, membicarakan sesuatu yang tetap sama. Jadi selama periode yang lama, berarti sesuatu yang hampir yang sudah komplit. Jadi boleh dibilang a complete action. Boleh dibilang sesuatu yang sudah selesai sampai di sana, ya. Nah, itu prinsipnya dulu, ya. Memang kebanyakan dari the simple ini itu sifatnya adalah permanen, ya, permanen, ya. Dan indefinite seperti saya sudah bilang, jadi tidak pasti. Nah, nanti ada lagi organnya sekalian, itu yang namanya continuous, ya, continuous. Continuous ini baik itu present continuous, ya, the present continuous, atau past continuous, atau present perfect continuous, atau lagi ada past perfect continuous, ya. Nah, mungkin past perfect continuous belum kita bahas, ya. Nah, ini berhubungan dengan action. Jadi ada suatu keberlangsungan sana. Nah, tadi Bapak bilang bahwa the simple itu adalah state atau pernyataan yang sudah selesai. Nah, continuous
itu pernyataan yang belum selesai gitu ya, sebab dia masih berlangsung, masih sedang berlangsung. Nah itu dulu pengertian dasar ya, supaya warganet sekalian tidak bingung ya. Jadi ingat, kalau simple itu sudah selesai, kalau continuous itu masih berlangsung. Nah itu kesimpulan sedikit ya, masih berlangsung berarti belum selesai ya, simple sudah selesai, ini belum selesai, masih berlangsung gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita fokus dulu the past perfect. Jadi past perfect itu coba lihat dulu option A ya, option A sentence structure. Positive subject plus have plus verb 3 or past participle. Ya, verb 3 itu sama dengan past participle. Jadi negative sentence subject plus had not or hadn't plus verb 3. It's easy, Nathan. Don't worry. Just relax. Relax. Ya. Don't be tight. Ya. Just take it easy. Okay? Nathan. Question. Had plus subject plus verb 3. Easy. Okay. Example. He had enjoyed the party. Or he enjoyed the party. Yeah. This example first. Yeah. He had enjoyed the party. Verb 3. Yeah. Enjoyed. Verb 3. Enjoy. Yeah. This regular verb. Yeah. Regular verb. Enjoy. Regular verb, like go, went, gone. Yeah, that's irregular verb. Okay. He had enjoyed the party, or he enjoyed the party. Dia sudah menikmati pesta itu, ya, atau dia sudah menikmati pestanya. Ya, sudah menikmati pestanya. Jadi sudah menikmati pestanya. Jadi tempo hari organ sekalian, kalau present perfect kan itu menceritakan tentang sesuatu yang sudah lewat. Kan itu. Tetapi masih ada dampak pada saat ini kalau present perfect. Kalau past perfect hampir sama ya. Jadi sesuatu yang sudah lewat, tetapi masih ada dampak pada saat yang telah lewat itu, ya, itu telah lewat, ya, sama dengan he enjoyed the party, he berarti sudah lewat pas, bisa dikatakan yesterday, bisa, ya, nah, he enjoyed the party. Jadi ia sudah menikmati pestanya. Berarti pada saat itu yang telah lewat ini dia bergembira itu gini. Ya. Nah jadi ini merupakan state ya, pernyataan yang sudah selesai. Nah nanti kalau continuous masih baru berlangsung ya. Jadi he enjoying the party. Ya pernyataan yang sudah selesai pada saat itu, tapi masih memiliki dampak pada saat itu pula. Pada saat itu dia karena menikmati berarti bergembira. Nah, ya ada partainya, ada apa namanya pestanya di sana itu ya. Okay, negative sentence. They had not gone to bed until it. They hadn't gone to bed until it. Mereka belum tidur sampai larut malam. Oi. Until late, ya. Mereka belum tidur sampai larut malam.
Kenyataannya pada saat itu dia mereka itu masih melek, belum tidur. Masih melek. Nah, jadi ada bukti ya, nah, lain dengan Pak Simple. Kalau Pak Simple itu bisa terjadi, bisa tidak. Gitu ya. Jadi indefinite. Nah, memang ini indefinite juga. Tetapi spesial untuk perfect ya, perfect itu ada dampak ya. Ada dampaknya yang membuat apa namanya? Ya, kejadiannya itu ada atau pasti. Ya, itu perfect ya, agak state yang berbeda sedikit ya. Nah, itu. Jadi kalau perfect perbedaannya dengan yang lain, the simple yang lain ya, itu ada dampak pada saat, kalau pas perfect pada saat itu ada dampak ya. Nah, dan biasanya penggunaannya dalam sebuah kalimat dibarengi dengan berbarengan dengan kalimat past simple ya, untuk memperjelas nanti ada ya. Oke, kita ini kan dulu. Kalau intro ke sentence-nya, where had he put his wallet? Where had he put his wallet? Di mana sudah dia menaruh dompetnya? Nah. Ya. Berarti kalau kawan, he had put his wallet on the table, itu misalnya berarti ada dompetnya pada saat itu di sana, di meja itu. Nah, itu saja ya. Nah, itu bedanya perfect ya dengan simple yang lain ya. Perfect ya, jadi ada bukti ya, ada dampak ya pada saat itu. Oke, nah sekarang you see option B. Jadi silakan ya rekan-rekan, ya. Itu option B ya. B, use. Nah, ini baru penting ya. Use artinya the past perfect is used for things as happening in the past. Ya. For things as happening in the past before a past situation. Nah, jadi nah biasanya di sini kita memakai juga past simple ya. Nah, untuk memperjelas kalimat ya, jadi past simple artinya sekali for thing is happening in the past, jadi sesuatu yang terjadi pada masa lampau ya, sebelum situasi yang telah lewat itu, berarti dia lebih dulu ya, lebih dulu kejadiannya. Nah, coba sekarang supaya tidak bingung, warganet sekalian, kita lihat example ya, example ya. It was 20 to 6. Most of the shops had just closed. It was 20 to 6. Most of the shops had just closed. Ya, berarti hari atau waktu ya, jam 6 kurang 20, it was 20 to 6, jam 6 kurang 20, kebanyakan toko-toko sudah baru saja tutup. It was itu kan sudah past simple ya. It was 20 to 6, past simple. Most of the shops had just closed. Jadi kebanyakan toko-toko sudah baru saja tutup. Nah, jadi kalimat daripada past perfect, most of the shops had just closed, lebih dulu itu ada, lebih dulu dari the past simple. Dari kita baru berbicara, padahal sudah duluan tutup gini ya. Ya, it was 20 to 6. Nah, kita baru berbicara, padahal tokonya itu sudah duluan. Kebanyakan sudah tutup, hanya 1-2 saja yang buka. Ya, jadi kalimat past
perfect ini lebih dulu daripada kalimat the passing simple. Itu ya, kalimat the passing simple it was 20 to 6. It was 20 to 6. Jadi waktu baru jam 6 kurang 20. Nah, kita ngomong gitu ya. Nah, most of the shops had just closed. Jadi past perfect ini lebih dulu dari kalimat passing simple. Itu maksudnya ya. Jadi for things as happening in the past. As happening in the past before a past situation. Ya. Jadi sebelum situasi yang telah lewat itu, berarti dia lebih dulu ya jadinya. Nah, itu ya. Nah, tapi pada saat itu ada dampak ya, memang kebanyakan toko-toko pada jam 6 kurang 20 itu kebanyakan memang sudah kenyataannya sudah pada tuh tutup. Jadi hanya 1-2 saja yang masih buka. Itu ada dampak di sana pada saat itu ya. Nah, itu lain dengan pas simple yang sudah pernyataan ya, bisa benar terjadi, bisa tidak. Nah, itu. Nah, kalau ini benar terjadinya, itu perbedaan the simple dengan perfect ya. Oke, sekarang another example. I went to the box office at lunch time, but they had already sold all the tickets. Yeah. I went to the box office at lunch time, but they had already sold all the tickets. Jadi saya pergi ke bioskop. Yeah. Saya pergi when sudah passing simple. I went to the box office at lunch time. Pada jam makan siang saya pergi ke bioskop pada waktu makan siang, tetapi mereka sudah menutup, mereka sudah menjual semua tiketnya. Jadi mereka sudah menjual semua tiketnya. Berarti pada saat itu memang habis sudah tiketnya ya. Lihat pada saat itu yang telah lewat, kenyataannya ada dampaknya. They had already sold all the ticket, berarti habis. Ya, benar kejadiannya. Ya, nah, jadi kalimat they had already sold all the ticket yang merupakan kalimat the past perfect itu lebih dulu dari kalimat the passing simple. Kalimat the past simple, I went to the box office at lunch time. Ya, jadi sudah tutup dulu, baru ada pernyataan ya. I went to the box office at lunch time, but they had already sold. They had already sold all the tickets. Jadi mereka sudah menjual semua tiketnya. Kejadiannya lebih dulu, baru saya datang. Gitu. Saya datang ke bioskop. Nah, didapatkan sudah terjual. Berarti kalimat daripada for things as happening in the past before the past situation. Jadi sebelum situasi pada masa itu ya. Jadi kalimat past perfect ini lebih dulu daripada kalimat the past simple. Very clear, Nelson. You understand? Okay, just join me. Don't worry, slowly. Okay? Please, let's see another example. By 1990, most of Britain's old colonies had become independent. By 1960, sudah. Sejak 1960, ya, mula tahun lalu nih, 1960, kebanyakan dari kampung-kampung, most of Britain's old colonies, ya, kebanyakan perkampungan tua di Britain, ya, sudah menjadi merdeka, had become independent, sudah menjadi merdeka.
Jadi duluan ini, duluan 1960, most of Britain's old colonies had become independent, yang merupakan kalimat past perfect, duluan dari, lebih dulu dari kalimat passing simple 1960. Kejadiannya lebih dulu sedikit, ya. Nah, itu. Oke, itu saja. Ya. Jadi kalau lihat dampaknya pada saat itu, ya memang benar merdeka banyak di sana. Ya, nah itu. Oke. Another example. I felt better by the sound, but the doctor warned me not to do too much. I've been very ill. Ya, I've been very ill. Saya menjadi sangat sakit. Saya menjadi sangat sakit kalau tidak mendengarkan kata dokter. Nah, dokter kan artinya I felt better by the summer. Saya merasa lebih baik pada musim panas ini. Tapi dokter memperingatkan saya tidak melakukan kerja yang banyak. Tidak melakukan banyak kerja. Artinya disuruh istirahat. Ya. Nah, seandainya tidak memperhatikan saran dokter, dia menjadi sangat sakit juga. Ya. Nah, di sini perbandingan, I felt better by the summer. Sudah sakit duluan dia. Ya. I've been very ill. Nah, I've been very ill. Saya menjadi sangat sakit. Jadi lebih dulu dia sakit daripada kalimat I felt better by the summer. Saya merasa lebih baik di musim panas ini. Jadi dia sakit duluan gitu, ya. Nah, pada saat itu dia memang benar sakit. Tapi sakitnya biasa ya. Jadi ada kalimat kalau tidak mendengarkan saran dokter, dia akan menjadi sangat sakit. Tapi waktu itu dia sakitnya biasa-biasa saja, tidak serius. Itu artinya. Okay, another example. The news came as no surprise to me. I'd known for some time that the factory was likely to close. Yeah? I'd known. Yeah? The news came as no surprise to me. I'd known for some time that the factory was likely to close. Artinya, berita itu datang sepertinya tidak mengagetkan saya. Saya sudah mengetahui sejak beberapa waktu yang lalu, ya sejak beberapa waktu, bahwa pabrik itu wajar ditutup. Ya, wajar ditutup. Jadi I know for some time that the factory was likely to. Nah, was ini pakai. The factory was likely to close. Jadi kejadiannya factory was likely to close. Itu sudah pasti simple. Nah, tapi I've known for some time. Oh, I've known itu berarti kejadiannya mereka sudah mengetahui ya beberapa waktu setelah pasti. Kalimat passing, simple. Nah, itu ya. The news came as no surprise to me. I don't. Nah, ya. Lebih dulu dia tahu. Ya. Nah, itu. Jadi kalimat, prinsipnya, warga naik sekalian. For thing as happening in the past before a past situation. Jelas sekali ya. Jadi kalimat daripada past perfect itu lebih dulu. Daripada kalimat lepas sing simple. Nah, itu prinsipnya. Ya. Okay. Another you see option C now. Ya. Comparison. Now comparison. So you understand very well. Ya. Mengerti dengan baik. Comparison. Present perfect and past perfect. Ya, present perfect ya. Jadi present perfect ada dampak. Nah, tapi sekarang kita gabungkan dengan kalimat present simple dengan
present perfect ya, nanti ada past simple dengan past perfect ya. Nah itu ya, sekarang coba ya, present perfect ya, ada present perfect, ada past perfect ya. Nah, present perfect, my wallet is not here, I've left it behind ya. My wallet is not here, I've left it behind. Dompet saya tidak di sini, saya sudah meninggalkannya. Saya sudah meninggalkannya, ya, apa namanya, misalnya behind. Jadi saya sudah meninggalkannya di belakang, yang boleh itu ya, boleh ya. Saya sudah meninggalkannya di suatu tempat, bisa itu artinya behind itu ya. My wallet is not here, I've left it behind. Saya sudah meninggalkannya di suatu tempat, tapi suatu tempatnya tidak tahu. I have left it behind. Nah, I have left it behind. Ini I've, itu present perfect ya. Sama pengertiannya kalau diiringi dengan present simple ya. Jadi tetap lebih dulu ya, yaitu kalimat the present perfect-nya lebih dulu daripada kalimat present simple. I left it behind. My wallet is not here. Ya, sudah meninggalkannya dulu. Itu dompetnya. Nah, sekarang kenyataannya dompetnya tidak ada di sini gitu ya. Kalau tidak ada my wallet is not here, I left it behind, itu saja. Berarti pada saat ini dia tidak bawa dompet itu. Ininya ya, nah, seperti Bapak sudah bilang ya, dia sesuatu yang terjadi yang sudah lewat, tetapi ada dampak pada saat ini. Kalau itu present perfect, I've left it behind. Jadi saya sudah meninggalkannya pada suatu tempat. Nah, kenyataannya sekarang dampaknya tidak bawa dompet. Ya, my wallet is not here. Jadi diikuti, kalau present perfect diikuti dengan present simple. Nanti kalau past perfect juga diikuti oleh past simple. You see example past perfect. My wallet was not there. Was not. Ya, my wallet wasn't there. I left it behind. Ya, my wallet wasn't there. Jadi dompet saya tidak ada di sana. Saya sudah meninggalkannya di belakang, kejadiannya sudah lewat. Ya, my wallet was sudah pas simple. Ya, I left it behind. Nah, kenyataannya I left behind. Pada saat itu dia tidak bawa dompet pada saat yang telah lewat itu ya, hampir sama dengan present perfect pengertiannya. Nah, cuman kalimat daripada past perfect ini lebih dulu juga dari past simple, dari kalimat past simple. Jadi I left it behind, baru ada pernyataan my wallet was not there. Ya, baru ada pernyataan my wallet was not there. My wallet wasn't there. Ya, kejadiannya lebih dulu. I left it behind, lebih dulu ya. I left it behind. Saya sudah meninggalkannya pada suatu tempat. Ya, my wallet wasn't there. Baru diiringi oleh kalimat past simple. Very clear, Nelson. So just watch our next channel. Don't forget to give me subscribe. Please, thank you very much. Thank you very much. Please look at another example. Yeah. The match is over. United have won. Yeah. United have won. Yeah. Listen. The match is over. United have won. Yeah. The match is over, United have won. Berarti
Berarti pertandingannya sudah selesai. United have won. Nah, jadi kalimat United have won, United sudah menang. Itu artinya pada saat itu, oh dia memang benar dia menang. Dia bawa piala. Nah, jadi kalimat dari the past present ini lebih dulu dari the present sih, simple. Jadi, United have won dulu, baru the match is over. The match is over. Ya, sudah selesai. United have won. Jadi United have won ini pas perfect, present perfect. Present perfect ini sudah lebih dulu juga dari present simple. Ah, oke. Okay. You see now past perfect. Yeah. The match was over. Was. Yeah. The match is over. No, past perfect. The match was over. Pas ya. Sudah terjadi. United had won. Jadi pada saat itu United yang sudah lewat itu United sudah menang. Padahal kita membicarakan yang sudah yang kemarin, yang dulu. Yang kemarin dulu ya. Kita hari ini kita membicarakan yang kemarin dulu. Bahwa United itu had won. Berarti kenyataannya pada saat itu memang benar ya kejadiannya ya. Dan kalimat past perfect ini lebih dulu dari kalimat the past simple. The match was over. Nah, ini belakangan United had won ini lebih dulu kejadiannya. Nah, okay, Nelson, don't confuse. Just slowly. Okay. Okay, you see another example. That man looks present simple. Ya? That man looks familiar. That man looks familiar. I have seen him somewhere before. Ya, jadi laki-laki itu nampak akrab. Ya, familiar. Nampak akrab. I have seen him somewhere before. Saya sudah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ya, itu artinya ya. Jadi kalimat I have seen him somewhere before ini present perfect. Ya. Kalau I have seen him somewhere before, dia pada saat ini I mengetahui orang itu. I have seen, saya sudah melihat. Saya sudah tahu. Mengetahui pada saat ini, yaitu dampaknya. Ya. Dan that man looks familiar ini belakangan. Ya. Ya, jadi yang lebih dulu itu selalu kalimat kalimat present perfect. Ya, I have seen him somewhere before. Nah, itu dulu bagaimana? Baru that man looks familiar. Ya, nah, itu. Jadi kalau present perfect nanti pendampingnya otomatis present simple. Nah, you see another example past perfect ya. The man look familiar. I'd seen him somewhere before. I had seen him somewhere before. Saya sudah melihatnya sebelumnya. Nah, saya sudah melihatnya di suatu tempat sebelum. Efeknya pada saat itu saya tak tahu orang itu, ya. Jadi past perfect kalimat past perfect ini lebih dulu daripada kalimat the past simple. The man look familiar. The man look familiar. Look at ya, look familiar. Ini sudah past simple. Ini belakangan dia. Ya. I seen him somewhere before. Itu yang lebih dulu baru past simple. I think it's very clear, Madison. So that's all first our meeting today. I hope you understand well, very much. Yeah, slowly. Okay. So see you again next meeting. Thank you very much for watching. Bye bye.